Dari Bogor kami ajak Anda menuju ke Srengseng Sawah Jakarta Selatan, Saudara, untuk melihat jembatan gantung yang kondisinya memprihatinkan. Meski mengenaskan, warga tetap menggunakannya untuk beraktivitas. Sepintas, jembatan gantung ini tampak rapuh. Kawat seling yang membentang telah berkarat. Seng alas jembatan pun telah berlubang di sejumlah titik. Meski demikian, keberadaan jembatan yang berumur puluhan tahun ini sangat penting bagi warga sekitar. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan gantung ini. Kalau diperbaikin ya nggak apa-apa, sementing bisa buat jalan anak-anak. Oh iya. Kita juga kan bisa, kalau ini kan bisa nyebrang. Sekarang mah aku takut, Pak. Takut jalan yang betul-betul itu. Miris memang. Apalagi jembatan gantung ini terletak di perbatasan antara kota Depok, Jawa Barat, dan Jakarta Selatan. Nah, ironisnya, anak-anak setiap harinya masih menggunakan jembatan ini untuk pergi ke sekolah. Pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi yang lebih permanen agar warga di sini merasa nyaman dan juga aman saat menyeberang. Dirza Prakoso dan Deddy Sunandar melaporkan dari Jakarta.